diramai dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini adalah banyak mengandung filosofi gambaran-gambaran. Jika salat 5 waktu berjamaah, maka di dalam salat itu pasti ada imam dan makmum. Dan pasti antara bacaan imam dan makmum itu harus seragam. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan di Mall Matahari ini, pasti ada yang namanya pimpinan dan bawahan. Ketika sholat, kita harus melaksanakan rukunnya sholat. Kita tidak bisa atau tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan ataupun gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholat. Kalau kita melakukan gerakan yang membatalkan sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak diterima. Jadi kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali ayat-ayat orang sholat tapi celaka. Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya. Gitu. Kalau kita terapkan di dalam matahari ini, berarti matahari ini punya pimpinan. Pimpinan punya aturan-aturan untuk memajukan bagaimana matahari ini bisa maju. Tentunya melalui SOP, ada standar kerjanya. Maka itulah yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan karyawati. Dari pimpinan sampai ke bawahan harus komitmen. Satu pemikiran, satu tujuan, yakni untuk memajukan. Tapi yang terpenting adalah yang pertama, niatkan bahwa apa yang kita laksanakan, aktivitas kita, kerja kita, didasari dengan keimanan dan ketakwaan. Didasari dengan ibadah kepada Allah. Bahwa kerja ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan begitu kita akan saya niat kerja untuk beribadah kepada Allah. Berarti yang namanya ibadah itu adalah intisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya. Bekerja juga perintah Allah. Berarti manakala kita menaati peraturan-peraturan yang ada di matahari ini, berarti kita mengikuti perintah Allah. Tapi manakala menyeleweng, maka berarti melaksanakan larangan Allah, bukan meninggalkan. Jadi buat sahabat-sahabat sekalian, karyawan dan karyawati terutama, semua yang ada di matahari, mari didasari aktivitas kita, kerja kita didasari dengan keimanan, ketakwaan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manakala berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, saya niat untuk beribadah kepada Allah, niat bekerja untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah, akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keringatnya, pikirannya, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lelahnya karena ilah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita.